Skuad Kelantan United terus diperkuatkan menjelang saingan Liga Super pada akhir Februari ini. Terbaru, pengurusan Kijang Hijau merekrut dua pemain import dari Brazil dan Kyrgyzstan, Yan Victor dan Ernest Bataykanov. Perpindahan dua pemain import ini diumumkan kelab menerusi laman media sosial rasmi mereka hari ini. Yan Victor, berusia 27 tahun, beraksi sebagai bek tengah dan diharap dapat memperkukuh barisan pertahanan Kelantan United. Bek tengah Brazil itu pernah beraksi bersama Chumbuk Cheongju, Gil Vicente dan Botafogo SP. Manakala Bataykanov, berusia 25 tahun, pula merupakan pemain kebangsaan Kyrgyzstan dan berpengalaman beraksi di Liga Armenia, Kazakhstan dan Kyrgyzstan, mampu beraksi sebagai penyerang dan pemain sayap. Dia pernah menjulang Liga Premier Kyrgyzstan dan Piala Kyrgyzstan bersama Abdish Atakan pada musim 2021. Kelibat dua pemain import ini pastinya diharap Thomas Trier agar cepat serasi dengan barisan pemain tempatan menjelang saingan Liga Super pada akhir Februari ini.